2000. Kasih. Pantai apa namanya ini? Castella. Castella. Oke, guys, ini di belakang dari Benteng Castella kita ketemu sesuatu yang bisa dinikmati kalau kalian datang ke sini. Kalau menurut saya sih pantainya bersih, cuma sayangnya pantainya bukan pantai berpasir putih. Pantainya berpasir hitam karena di sekelilingnya adalah ladang-ladang sagu sama ini. Nih. Tapi kalau pantainya cukup terawat, bersih, tidak disapu-sapuin, jadi meskipun ada sampah, sampahnya dikumpulin gitu. Nama pantainya adalah Pantai Castella. Untuk masuk ke sini bayar Rp2.000, nah itu normal price. Ini pasir hitam, cuma airnya bening banget, bening kakek banget tuh. Jadi meskipun pasirnya pasir hitam, tapi nggak bulukan. Terus kalau mau snorkeling, kayaknya di sini bisa snorkeling. Itu Gunung Gamalama. Bener nggak sih? Pokoknya di sana itu Tidore. Nah, kita di bagian dari kota, di bagian belakang dari kota Ternate. Suara itunya lucu, suara pantainya lucu. Kayak apa ya? Nah, tuh kan. Jadi kenapa pantai itu bisa berwarna putih sama berwarna hitam? Nah, kalau pantai berpasir putih itu rata-rata sumber pasirnya adalah dari naiknya dasar laut ke darat. Sementara kalau pasirnya hitam, turunnya batuan gunung ke lautan. Nah, itu yang membedakannya, karena batu lava itu basicnya hitam, sementara batu kapur terumbu karang itu basicnya putih. Jadi itulah kenapa pantai ini berwarna hitam, karena dari gunung di Ternate. Oke, that's all. Jangan lupa mampir-mampir juga. Kalau kalian punya waktu lama, sebenarnya saya kalau punya waktu lama saya masih pengen stay di sini. Cuma karena waktu kita mepet banget, kita mau harus terbang lagi nanti sekitar jam 3 sore. Jadi saya cuma explore buat share buat kalian. Makanya jangan lupa like and subscribe karena ada tempat-tempat menarik yang akan saya kasih tunjuk ke kalian. Oke, kalau mau foto itu scene-nya bagus banget. Ini kita bisa foto di sana. Foto ambil take foto satu atau dua. Oke, okay, that's all ya. Ini panorama-panoramanya, bawa makanan, bawa keluarga, bawa anak-anak juga bisa ke sini. Oke, okay, bye-bye.